Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami bersama saya Minur Rahman dan juga Akang MP di sini, guys. Anjay, di channel Lion Air Rider. Anjay, santai. Oke, guys. Jadi di siang kali ini NR Rider lagi perdana di sini naik mobilnya Akang MP, guys. Internasional. Jadi penumpangnya. Ini sopir saya, sopir saya youtuber internasional. Okay. Sopir ngarang kita, Bang. Ini di belakang pengawal, guys. Ini bareng sama pajar. Sebenarnya di belakang bukan, belakang tuh bos, Kang. Di belakang bos, lu yang nyopirin, kita yang awal. Bos pajar? Iya. Yang kali ini kita mau kemana ya nih, Kang? Ke Jakarta. Jakarta. Kita mau ke Jakarta kemana sih, Kang? Tahu ke rumah di Landros, tahu kemana ini? Gimana, Kang? Jadi Landros diculik, guys, ngikut aja kan, ngikut bapak sopir. Kita mau ke Jakarta. Jadi pokoknya tunggu aja kita mau kemana, intinya kita mau main ke rumah para sultan, guys. Jadi kontainer rider nih akhirnya nih banyak ngegrebek-grebek sultan-sultan buat inspirasi, ya kan. Ini Akang MP kan lagi on the way menuju sultan nih, guys. Kita harus gaulnya sama sultan-sultan, belajar dulu, belajar jadi sultan, Kang, ya kan. Karena kalau duit banyak belum tahu ilmu sultan, sama aja kan. Jadi kita mau ke Dinosaurus nanti dan juga mau ke Ko Evon itu ketuanya DNC, Dynamite Crew, luar biasa di daerah PIK. Karena ini internasional banget, ini goyong-goyong mulu lagi dah. Jadi sopirnya ngantuk. Nah, bisa mongkok, anjay. Nice. Tempat banyak nih, gacor cek aja, link ada di pin komentar di bawah. Serem kan ada di boncengin Akang MP pakai mochi sudah, Kak. Astagfirullah. Akang ternyata lebih barbar pakai mobilnya, guys. Aduh, pokoknya kalau udah ngeliat mobil warna abu-abu di trocat-trocat itu kayaknya Akang MP, guys, sudah ya. Mobil 5 pintu. Lima pintu kan ya? Beda emang ini. Jangan sombong punya mobil 2 pintu, ya kan? 5 pintu mobilnya. Entar langsung orang belakang MP. Ini ada helm enggak dipakai, Kang? Lu kan lagi ngebut, Kang. Harus pakai helm. Cekang. Ding. Iya, dibalas klakson. Dibalas klakson, guys, anjay. Kita masih di Cipendawa, ini perjalanan masih panjang. Nanti kita masuk tol. Ini biar kata apaan sama Kang Emi bisa lari 200 kayaknya nih. Kang, kita tuh belum kawin, Kang. Belum apa jatuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kang, gua belum bertobat, Kang. Jangan kena begitu, Kang. Kalau lu kan belum kawin, Kang. Lu udah pernah kawin, Kang. Tapi belum tobat, Kang. Polisi, Kang. Kang, polisi, Kang. Pak, ini Pak, ngebut-ngebut, Pak. Jadi Anda Radar kontennya kali ini full di mobil karena kita ngetek hari ini dan kita upload hari ini juga, guys. Internasional bener-bener. Wah, macet, Kang. Wow. Ya, macet, Kang. Telat pisan ini, Kang. Oh, no. Menurut ditunggu di lawan, Pros. Sekarang udah jam berapa nih? Sekarang kan tempat jam gue ya. Udah 11:30, kita janjian mau Jumatan bareng sama di lawan, Pros, guys. Malam macet banget. Yo, guys, alhamdulillah kita sudah melewati kemacetan. Kali ini kita sudah masuk ke pintu tol, guys, ya. Pintu tol Jati Asi. Dan bos kita di belakang, bos Pajer, ngorok dia karena guys. Akang MP ini, aduh, ngeri sekali, guys. Ternyata pembalap mobil dia. Udah ada pengalaman jadi sopir, Kang? Atau pembalap, Kang? Tapi gue kan kemarin bawa mobil dari Bekasi ke Lombok. Lombok? Oh iya. Ini persiapan kita betul Akang MP ini kayaknya dari Bismillahirrahmanirrahim. Oh, waktu sholat Jumat ini kita. Oh iya. Iya. Hati-hati, Kang. Ini harus sholat Jumat ini kita masuk tol di sana nih. Jangan nanggugal kan dengan sholat Jumat ini kayaknya kita nggak keburu, Kang. Banget kalau pakai 0,5.
Jadi seperti ini guys penampakannya Kang MP ketika menjadi sopir Ain Air Rider. Anjay. Nyepi Ain Air Rider internasional dah. Wah, agak macet lagi nih Kang. Ini kalau motor bisa masuk tol mantep kan kita kan udah pakai motor ya. Aduh, andaikan saja itu terrealisasi motor masuk tol kan. Tapi bakal kemungkinan sih bang. Harusnya kalau makin maju sih mungkin kan. Karena negara-negara maju tuh udah pada boleh masuk tol kan. Masa kita enggak. Tapi kalau kita motor kita bisa masuk tol awal-awal udah pasti jadi pusat perhatian ya. Ini kan lagi macet ini udah pakai mobil pelan-pelan itu pakai motor wili-wili di sini. Wah, tuh keren banget guys. Iya, Kediri lewat tol, Bali lewat tol. Ah, Andrew mah keluar kota terus pakai section lain tol ya. Yo guys, di sini kita lagi kebut bersama Kang MP guys. 120. Mas pelan kan. Standar kan. Ngantuk ya Kang ya. Justru kalau gua bawa mobil ngantuk malah harus ngebut Kang biar ini Kang biar melek Kang. Kalau pelan tuh ngantuk kan, tapi jangan ditiru guys ya, ini Kang MP memang tarik ses betot Kang, kosong Kang. Ini gak ada larinya bang. Ini udah dikas dulu Kang. Naik 120, 125 1 Kang, tapi kaki lu berudak-berudak lu Kang. Nanti copot dong bebek Kang. Astagfirullahaladzim, ya Allah Kang MP ngebut guys. Ngeri sekali guys. Udah 140, 150. Wah top speed ini mah. Apaan sih top speed ini mah. Set. Perih sekali guys. Aduh, bisa tapi Kang tadi hampir 150 Kang. Mantep juga Kang. Ini berapa cc sih Kang? 1000 berapa? 1500. Oh ini yang 1500 ya? Yang tipe S ya? 1500 cc cuman lelet kan Avanza. Iya. Bisa 1500 ya. Yang penting lurusan Kang, kalau ngebut Avanza Kang jangan lu dibelokkan Kang. Bisa terguling-guling limbung Kang. Rinda. Kita jadi mobil vlogger ya guys ya. Bang Brio Kang. Brio banyak balap ya jadi. Brio udah banyak sih Brio. Brio kan 1000, 1200, 1100 sama yang gitu. Kecil. Enggak manual ada juga. Kan tarikannya kecil. Lebih kenceng soalnya satu Honda. Terus bodinya lebih kecil. Iya, tadi kayak seng. Iya, seng. Mobil fuckboy kan ini yang berat tak 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 tak. Berapa pasaran ya. Ini mah murah kan, ini bapak cepe dapet kan. Gua cepe dapet kalau barunya berapa? Barunya cepe lebih. Oh. Sama lah sama Avanza. Cuma bedanya dia lebih sempit. Udah gak usah ngelirik mobil begitu, lu kalau gak BMW ya. Minimal mobil 2 pintu kan. Lu kan udah punya mobil 5 pintu kan. Lu kan minimal BMW kan, senggol kan BMW sama Avanza kan. Tuh kan. Seri 5 nih Kang. Ini seri 5. Seri 5. Dia soalnya nih sama kayak gue. Cuma dia 520 kan, bukan 530. Dia berarti 520 ini belum ada sunroof. Kalau BMW pasti kenceng larinya. Kenceng mesinnya, powerful, gede soalnya mesinnya. Silindernya gede. Silindernya banyak. Kenceng. Tapi lu bisa Kang pakai apa di sini karena lu kan pembalap Kang. Coba selip Kang itu Kang. BMW Kang. Lama naiknya bang. Gak apa-apa keselit aku, weh. Ah Kang MP pakai apa bisa strip BMW guys. Ini internasional dan ada BMW. Weh, ketinggalan jauh Kang F10 ketinggalan jauh sama Kang MP. Gila, udah naik 1200 km/jam. 125, anjay. 140, ngeri. Aku banjir. Satu turunan, turunan bisa 120 turunan. Masa? Ya bener Kang, rame Kang anjir. Gila Kang, rem Kang. Horor anjir, horor. Pajar buat tidur aja di belakang ya kata gua aja. Kebut pasrah aja udah dia. Nah, ini Intra Coventa. Lu kok pernah beli dari sini Kang, Volvo Kang? Oh. Itu dia jual bengkol, Bang. Enggak, dia jual sama ini juga sama sewa sebenarnya. Oh, sewa. Oh, udah banyak. Mau kan langsung gatal Kang, ini jalan kosong panjang banget nih. Gatal dia guys, jalan kosong panjang. Kita lihat larinya berapa, guys. Kepotan banget Kang, mobil lu kasih Kang. Lama naiknya aja. Lama naiknya ya. Ya lu apa yang penting kencang. Pasang, pasang. Bebek banget anjing. Oh begitu kayaknya Kang. Ngeri. Wah ini turunan dapet ini 150 Kang. 150 Kang.
160 ambil kan. Corsita Avanza guys, dipakai kan guys. Jangan Kang, gua enggak berani Kang, Avanza betiku Kang. Anjir pakai Avanza nih 160. Edan lebih gua. Kakak. Yo guys, jadi kali ini Kang MP menyerah karena macet sekali guys. Kalau guys ngedit guys. Ngedit dulu lah guys. Jadi yang render lagi jadi sopir lagi ini. Sudah lama enggak pakai ini, enggak pakai mobil Jepang ini. Oh iya. Kau kocok. Ya kebal nih Kang. Kalau BMW sen di kiri Kang, mobil Eropa di kiri sen mah. Oh. Ini di kanan. Beda ya. Banyak lu kalau pakai BMW pasti begitu juga Kang, lu mau belok malah wiper. Oh, tapi kalau sen ke kiri tetap ke kiri. Sama ke bawah. Kanan ke atas. Sen macet banget nih kok. Iya. Oke. Oke, sampai lu berat banget ini, Bang. Berat itu. Kan anti peluru kan. Manual lagi. Sudah tadi gua gigi 3 wae. Akhirnya kita mau ke rumah Dylan Pros jadi juga ya, ke Dylan Pros ya. Walaupun muka-muka lelah ini saya. Sakit guys pas sekarang puncak. Ayah banget tuh Kang, gua enggak kuat kan. Sebenarnya Bang. Lemah banget sih Kang. Lu di puncak ngapain malamnya Kang emang Kang? Lelah sekali Kang. Gua enggak tidur, Bang. Lu ngorok anjir. Gua tidur di kursi. Lu ngejar upload dulu sih. Jadi konten gua sepi kan lu upload dulu. Ya Allah, macet sekali ini guys. Aduh. Oke guys, nanti kita lanjut lagi guys ya. Sampai lagi, rumah Dilan enggak tahu. Oh, iya kita udah sampai. Kita udah sampai di depan klasternya guys ya. Jadi kita harus mengasihkan KTP. Oh, mana KTP lu aja Kang? Yoi. KTP akan ngimpi. Yoi. Namanya Asep. Celak banget Kang, ambil tali dong. Lu aja kan lu kecil. Idih najis. Itu yo. Jamet banget Kang, foto lu Kang. Terbang. Oke. Set ikan mati Kang. Terus lah. Set gua baru kali ini masuk cluster gede banget, guys. Gede emang ya. Kalau di gua kan pakai kartu Kang. Ini oh, ini bisa buat gini. Oh iya. Tamu 056, silakan yang mau masang nomor 056 guys. Yoi. Cluster lagi. Rumahnya. Ini rumah dia? Bukan, ini rumah orang afiliator katanya. Afiliator. Soalnya tembusnya ke sono sampai sono noh. Nih lihat ya. Oke, ini kamera depan aja. Nah, belok, Bang. Belok sini. Iya. Nah, noh rumahnya tembus ke sini, Bang. Tuh. Padahal ini tanah semeternya katanya 17 juta. Oh, itu mobilnya Dylan Pro. Oh, ini sama kayak tabrak, Bang, tabrak. Bang. Kita di sono Bang, kita parkirnya. Boleh sini ya? Iya, itu lahan orang. Wah, ini sama Kang, misalnya kalau air jadi Kang segini juga Kang rumahnya persis Kang. Oh, kok gitu ya. Aus Bang, enggol Bang. 2M itu Bang. Oke, kita sudah tiba di rumahnya Dylan Pros guys. Yoi. 0,5 Kang. Pak, sudah sesuai aplikasi Pak? Sudah. Tolong turun Pak. Yo. Oke guys, ini dia guys, untuk mobilnya Dylan Pros guys. Itu motor-motornya guys. Duh. Oke guys, nanti stay tune kita lanjutkan keseruan di rumah Dylan Pros guys. Anjay, Haji Iwan. Mata bapaknya Dylan Pros. Amiwan, sehat Amiwan. Ini Dylan Pros guys. Udah sampai, kita lanjut pakai GoPro mau ngonten. Pokoknya stay tune di video selanjutnya, kita akan seru-seruan apa sih di rumahnya di Dylan Pros. Oke guys, mungkin cukup sekian vlog gue kali ini. Thank you very much buat kalian semua sudah nonton vlog gue sampai sejauh ini. Jangan lupa suruh nonton, klik jejak like, komen, dan subscribe channel lain dari ini supaya banyak semua teman-teman sampai sejauh ini. Jangan lupa juga subscribe, tolong dan lonceng biar ketika konten terbaru dari ada semakin semangat buat konten-konten. Jangan lupa di follow juga aku Instagram gue di apnr.rnb. Di situ kamera-kamera juga si Akang MP dan juga Pajar. Udah Bang, udah di Dylan Pros. Kita dari depan rumah Dylan Pros, Bang, pesan tadi saya tetap.